memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan kini. Beri hatiku tinggalkan coba. Dan cintaku akan berpisah, namun harus ku relakan itu untuk hidupku agar lebih baik. Pojok akustik, akustikan di pojokan radar.
Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagu Galau Lagi dari Kak Wendy. Tadi udah Cinta Ini Membunuhku, sekarang Cinta Tak Harus Memiliki. Jadi preben cerita ya, kayaknya ceritanya tuh punya ceritanya banyak banget ya Kak Wendy ini ya. Ini nyanyiin ST12 lagi ya. Seperti biasa ya. Lagu Idola. Idola. Idola, idola. Jadi ST12 ini udah dari dulu banget ya berarti ya? Ya. Dari zaman sekolah ya. Berarti? Iya, zaman masih TK. Keren banget ya. TK udah mengidola. Ya. Di luar nalar sih, di luar logika. Oke, lagu ST12 yang pertama kali banget didengar. Ih, saya suka lagu ini. Lagu apa itu? Ini? Ya, karena meresap banget. Oh kayaknya pas cerita-cerita masa-masa sekolah gitu ya. Gitu ya. Iya sih emang iya. Lagunya agak-agak sedih ya. Menusuk gitu. Menusuk. Tadi juga mau nangis sih. Oh, Karaka mau nangis deh. Cuman gak ada tisunya. Eh baju lah set gitu. Nah. Terlalu dalam ya. Selain ST12 apalagi sih Kak Wendy? Biasanya sih Ungu ya. Banyak sih. Peter Pan banyak, juga. Iya. Tapi emang suaranya cocoknya di ST12 sih. Iya. Apa terinspirasi dari Charlie von Houten? Suara saya begini. Serak-serak gitu iya, ya? Jadi nyari suara yang pas sama saya aja. Oke. Iya. Om Topik, ini Kak Wendy ini apa diolah lagi di art dan musik atau gimana sih? Kalau Wendy itu kan sudah lama enggak bernyanyi. Jadi udah pastilah diolah, tapi emang karakter suaranya bagus banget, jadi dia emang itu suara aslinya. Dia bicara sama dia bernyanyi pun ya sama, gak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat, oh berarti itu real. Jadi misalkan lagu Cakrakan, ya warna musiknya warna musik dari Kak Wendy, bukan dari Cakrakan. Ya emang suaranya begitu. Oh serak-serak gimana gitu ya? Iya. Kayaknya boleh dicoba Cakrakan, versi Cakrakan gimana? Padamu memilih hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Luar biasa ya, Cakrakan ini dapat. Engkau ku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Wendy Khan. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Engkau jadikan aku kekasih bayaran, dikasih bayaran untuk menemani saat kau merasa sepi. Jalani kisah cinta sendiri. Oke. Luar biasa, serak-seraknya dapat ya, serak-seraknya ya. Beceknya ada gak? Iya. Itu suara aslinya. Ya, karakternya emang seperti itu, Kak Wendy itu. Emang ada serak-seraknya gitu ya, berarti itu tadi tuh emang gak dibuat-buat dan gak digimana-gimanain. Ya apalagi kalau datang hujan, dia biasanya kalau minum air hujan suaranya bagus. Berarti, jadi, kayak kodok ya? Enggak, kalau hujan, datang kalau hujan, saya mangap. Air hujan kan obat gurah. Oh, salah satu semakin tips bagus. Dari Kak Wendy ya, minumnya betul. Air hujan. Ya, inspirasi dari
Kak Dian. Betul, itu mujarab tuh. Oh, itu bisa-bisanya ya kepikiran minum air hujan gitu ya. Kenapa gak air kobokan aja gitu? Kan lebih barangkali lebih ini ya. Iya. Kalau kobokan oh, biasanya adanya di daerah Gamel. Terkenal rujaknya kan pasti sedia kobokan itu. Iya sih benar sih. Jadi kalau airnya diminum makin sore makin bagus ya. Makin bagus. Makanya kemarin kebanjiran seleher. Siapa yang tuh yang banjiran tuh? Itu lihat tuh. Oh. Apa ngain gendangnya kebanjiran, kasihan. Makin makan pas-pasan aja ini tenggelam di belakang. Udah siap Lampung. Udah siap Lampung. Oke. Tadi udah dengerin suara versi cakakan ya. Nah sekarang Kak Dian ini kan kayaknya belum lama ya di Ardan Musik ya. Sebetulnya udah lama. Cuma dia sibuk banget, kesibukannya luar biasa. Oh saking sibuknya jadi padat banget jadwalnya ya Kak Dian ini ya. Tapi ada istimewanya juga Kak Dian. Apa tuh istimewanya di Kak Dian ini apa? Karena mamahnya itu dia penyanyi tarling. Oh penyanyi tarling Cirebon. Iya yeah, betul. Udah dari dulu berarti ini nurun ke anaknya ceritanya ya? Turun-temurun nih. Turun-temurun, kalau anaknya berarti bisa nyanyi tarling? Bisa juga. Ya udah kita tes lagu tarling sedikit ya. Apa tuh? Pemuda Idaman ya? Kita ada mau nyanyi sih, mau nyanyi tarling. Oh nyanyi tarling? Iya. Berarti ya tarling diakustikin? Iya, tarling akustik. Oh idenya Om Topik kayaknya ya? Om Topik tuh idenya selalu di luar dugaan gitu ya, tiba-tiba nyanyi lagu tarling diakustikin, kadang-kadang lagu beat dijadi mellow. Emang kenapa sih bisa kepikiran kayak gitu Om Topik? Kita balik lagi ke air hujan. Oh inspirasinya ada di air hujan ya, padahal hari ini kita tuh gak kehujanan dan di luar tuh terang menderang gitu. Oke, nanti juga kita bakalan ada tips dari Om Topik selaku Ardan Musik ya. Nanti bakal dikasih tahu tips apa nih? Cara menceperkan gitar. Jadi jangan kemana-mana nih. Nanti di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan gitu ya sebuah tips and trick dari Om Topik bagaimana sih cara menceperkan gitar. Nah, ini lagu selanjutnya mau bawain lagu apa sih? Kota Cirebon. Kota Cirebon, kota kelahiran. Iya. Ini pasti dari Om Topik lagi ya? Iya, dari Om Topik lagi. Om Topik lagi. Iya, Om Topik ini inspirasi banyak banget ya, tiba-tiba Kota Cirebon. Oh, besok-besok ini sinden, jadiin akustik. Ya jangan dong, nanti saya dimarahin Ayah Eko. Nopi, turun, ntar gitu. Ya Nopi sinden gak bisa, masalahnya kayak preband ya. Oh, tantangan diterima. Oke, siap tantangan diterima. Sinden diakustikin ya, oke. Oke, nanti Nopi latihan di Ardan Musik di Jalan Simaja nomor 77. Jangan lupa yang mau beli peralatan musik bisa ke sana dan yang mau belajar musik bisa banget juga ke Ardan Musik karena di sana adalah wadah kalian untuk menuangkan bakat kalian yang terpendam. Salah satunya kalau kalian punya suara bagus, jangan dipendam, dikeluarin di Ardan Musik tentunya. Kota Cirebon siap? Siap. Siap. Ini hilang ya? Tiba-tiba hilang. Menghilang gak ya? Tahu kemana. Kalau ini bisa sulap ya? Oke, nanti kita kayaknya diajak debus kali ya. Soalnya ini hebat banget, tadi kita ngomong beberapa detik hilang. Kayaknya sih dia mulus kali ya? Mungkin. Iya, tiba-tiba gak permisi, gak izin ya. Tiba-tiba hilang, gak apa-apa deh. Nopi temenin di sini. Boleh. Kota Cirebon by Ardan Musik, check it out. Kota Cirebon.
danan masakan ake wong pada kelingan. Makasih ya teman-teman Ardan udah ngiringin. Sama-sama, makasih. Oke, seperti yang tadi Nopi sebutkan, bakalan ada tutorial yang pastinya langsung dikasih tahu nih sama ownernya dari Ardan Musik, teman-teman. Kita bakalan ada tips and trick buat menceperkan gitar. Nah, yang buat yang belum tahu gimana cara menceperkan gitar, ini nih, sekarang waktunya kita kasih tahu. Om Topik, tadi di sini kenapa ada di sini? Berubah jadi patur. Sulap. Ini Kak Wendy tadi nggak ada, sekarang ada. Kalian bisa sulap semuanya di sini. Itu kan ada tutorialnya. Oke. Okay. Nih kunci ininya nih. Oh, tutorial menghilang ya? Oke. Ada tongkatnya. Ada tongkatnya. Oke, langsung aja gimana sih Om Topik, gimana cara menceperkan gitar itu yang baik dan yang benar gitu? Ya, yang pertama harus punya gitar dulu. Oh iya sih, gak salah sih, benar harus punya gitar. Ya, buat pemirsa di rumah ya, biasanya kalau kita membelikan sebuah gitar, itu pasti udah satu paket. Satu paket sama kunci L. Kunci L. Kunci L fungsinya buat apa sih? Kadang kan bertanya, buat apa kok gitar ada kunci L-nya? Ulangin, Nopi yang nanya. Om Topik ulangin. Kunci L itu buat apa sih Om Topik? Sulap. Oh, sulap. Terus? Sulap. Tadi sulap, bagian dari sulap pemirsa tadi. Ajaib. Terus gimana? Ya, kita kasih tutorialnya ya. Mm-hmm. Kunci L itu kan biasanya kalau kita punya gitar. Betul. Nah, itu identik sama gitar-gitar sekarang itu sudah ada truss root-nya. Apa itu truss root? Truss root itu tanam besi. Tanam besi. Bukan besi ditanam ya, artinya. Emang gitar ada tanahnya bisa? Di neck-nya itu ada besi. Oh, di besi. Jadi biar bisa untuk menyetel. Kayaknya langsung praktekin aja deh. Boleh. Letak-letaknya di mana? Om Batur bisa praktekin? Oke, silakan bisa dipraktekan. Oke. Aku di sini aja sebelah Karaka. Nah, ini gitar yang sekarang itu udah pasti ada tanam besinya atau truss root ya. Ini letaknya di dalam tabung. Di dalam tabung. Nah, ini ada kunci L yang nantinya akan kita setel dengan kunci L. Ini ukurannya 5 ya. Bisa didapatkan di mana aja, sangat mudah. Di toko musik ada, di material toko juga ada, di jalan-jalan juga ada, insya Allah. Emang ukurannya beda-beda, Om Topik? Beda-beda, ada ukurannya. Oh, tadi ini ukuran 5. Ya, pakaian aja juga kan ada ukurannya. Oh, baru tahu, soalnya kan gak pernah main gitar. Jadi harus pas ya. Harus pas. Ukuran nomor 5. Nah, untuk yang pertama kita untuk menceperkan, otomatis kita harus senar-senar ini kita kendorkan dulu ya. Jangan sampai dalam keadaan kencang, dalam keadaan standar kita putar, nanti malah hasilnya enggak bagus. Kita kendorkan dulu semuanya. Setelah kita kendorkan, kita masukkan ini kunci L ke dalam truss root. Nah, posisi seperti ini. Kita putar ke bawah ya. Diputar ke bawah? Ke bawah. Searah jarum jam. Searah jarum jam. Ya, kebalikan sama gitar elektrik ya. Kalau gitar elektrik kan biasanya berlawanan. Truss root-nya ada di atas, oh, di atas beda. Neck. Itu nanti putarnya ke atas. Headstock-nya. Kalau misalkan gitar akustik biasanya kita mutarnya ke bawah. Nah, standar antara senar sama fret itu berapa sih ukurannya? Kan kadang kita sendiri enggak tahu ya. Itu standarnya itu dari fret ke 12, ini kita hitung aja ya, sampai ke sini dihitung 12 fret, itu standarnya 1,5 mm. Kalau kita gampangnya, ketebalannya sama aja koin, uang logam itu, kita ukur, itu hampir sama seperti itu. Seandainya lebih dari itu, berarti kita main gitarnya gak nyaman. Semakin kita jarak senarnya tinggi, otomatis kita main gitarnya pun gak nyaman, semakin sakit. Nah, untuk bikin nyamannya ya kita setel truss root-nya. Kita masukkan,
kita putar ke bawah atau searah jarum jam. Jangan sampai terus-terusan ya, nanti malah rusak kalau diterus-terusan diputar. Cukup 2 kali, maksimal 3 kali, minimal 1 kali. Nanti kita coba, setelah itu kita kencangkan lagi senarnya. Otomatis kalau itu thrust rootnya berfungsi, jarak senar dari fret itu otomatis akan ceper dengan sendirinya. Tapi kebalikannya, misalkan ada senar yang jaraknya dengan fret itu sangat ceper, itu nanti hasilnya malah ngebasing. Ngebasing artinya ngefret. Nah itu kita solusinya, kita mencembungkan atau merenggangkan. Jadi kebalikannya, kalau menceperkan ke bawah, kalau merenggangkan atau mencembungkan, kita arahnya ke atas. Itu untuk senar yang jaraknya terlalu dekat, artinya ngepret. Oh iya, untuk gitar-gitar yang berkualitas itu pastinya thrust rootnya berfungsi. Berfungsi artinya double action ya, dia bisa putar ke atas, bisa juga putar ke bawah. Ada juga gitar-gitar custom yang hanya thrust rootnya variasi. Jadi variasi di sini yang gak berfungsi, walaupun diputar gimana pun juga ya tidak akan berubah necknya. Jadi jangan salah pilih gitar. Kalau misalkan memilih gitar yang kualitas, kita lihat dulu thrust rootnya berfungsi enggak, double action apa enggak gitu. Kalau berfungsi berarti udah jelas itu gitar berkualitas. Setelah kita ceperkan, otomatis kita bermain gitarnya pun sangat-sangat nyaman. Nah untuk di Ardan Musik sendiri, kita untuk membeli sebuah gitar, kita udah satu paket ya. Selain dapat tas, kita juga dapat kunci L. Kunci L-nya yang berkualitas nih ya, gak mudah patah dan sangat sangat cocok sekali untuk semua jenis thrust root, dan ukurannya nomor 5. Selain itu dapat aksesoris seperti pick, holder pick dan lain sebagainya. Kita kembalikan ke Novi, silakan. Oke, ada siap lagi. Jadi seperti itu ya penjelasan dari topik tentang menceperkan gitar. Sangat mudah ya berarti ya? Iya, sangat mudah sekali kalau misalnya kita langsung praktekkan gitu. Oke. Kak Wendy, lagu apa nih selanjutnya? Bintang. Bintang. Oke, langsung aja Ardan Musik Bintang, check it out. Kan ku abaikan segala hasratku agar kau pun tenang dengannya. Ku pertaruhkan semua ragaku demi dirimu bintang. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Telah tersiratkan dirimu kan.
Kuat.